Pak Freddy sendiri ketika ditawarin gitu ya sama Kang Yudi untuk bersama teman-teman komunitas untuk membuat naskah dari judul Fatima dan Teresa ini, gimana Pak awal merespon gitu? Ya, responnya sederhana saja. Fatimah Teresa pasti ini Katolik, bukan Protestan, Katolik karena saya dulu sekolah Katolik. Digaulnya dengan pater, paternya juga pater asing Belanda. Lalu kalau sekarang pater Belanda nggak ada, namanya keluaran Jogja, Wiri Sonta, gundul-gundul aja biasa seperti hal ditinju aja gitu. Kalau ngobrol ya ngobrol dari bulan aja gitu. Saya pemimpin gereja sekarang Pak. Iya, nggak usah diberitahu juga saya tahu kan gereja. Hanya pemimpin gereja yang nyeleneh. Nggak tahu kan bahasa Jawa nyeleneh. Nyeleneh, yang aneh-aneh lah. Oh, oke. Kalau dia tahu yang Jawa ya, yang selama mendapat judul-judul itu kira-kira saya pikir itu kan dunia saya remaja. Sukabumi ini ketika saya masuk sekolah SLA gitu, orang Katolik mengeluarkan statement. Statementnya bukan dari Katolik di sini, Katoliknya nasional. Jadi masalah itu setelah suasana G30S, jadi tahun 65-66 ketika kami demo-demoan gitu, yang mahasiswa baru kan jadi demo-demo Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia kami. Mereka menyatakan 20 tahun yang akan datang Indonesia akan boom Katolik. Mereka menyatakan itu. Direspon secara cepat oleh para pemimpin agama Islam. Tidak kurang dari Profesor Dr. Rasidi, guru besar di Sorbonne di Prancis. Sekarang sudah meninggal. Ahli Islam lagi. Disertasinya tentang keislaman itu. Dari Sunan Kalijogo, dari IAIN Sunan Kalijogo Jogja. Lalu terjadi suatu ya musyawarah lah kalau pada sekarang ya, tidak boleh sesuatu agama menyebarkan agama kepada golongan lain yang sudah beragama. Memang dari pihak Katolik merasa rugi karena ya kami kan tidak bisa menyebarkan di mana-mana karena di mana-mana itu kan Islam kebanyakan gitu kan ya. Itu keputusan akhirnya. Terjadi satu saat banyak guru-guru yang diangkat impres instruksi presiden dan kekurangan guru di Jawa. Banyak yang dari mana itu? Maluku, iya, dari Sulawesi. Datang ke sini. Nah, di sini dia menghadapi adat yang beda kan, orang-orang Ambon dan sebagainya. Jadi kelakuannya diprotes oleh orang sini misalnya. Di sini juga ditaruhnya di sana di Jambang. Kalau orang sini kan ramah-ramah, wanitanya juga ramah gitu. Dan dikiranya kalau ramah itu ngajak tertawa-tertawa seperti mau mengajak lain ceritanya gitu. Jadi suka dipegang, ditarik, gitu dan sebagainya. Timbul masalah. Waktu itu bupatinya Pak Andari, polisi. Yang jadi tragedinya, dia peringatan Natal di sana di Cikidang, di daerah pedalaman, Cibadak ke dalam, ke Pelabuhan Ratu tapi ke dalam. Kan lalu ada khutbah biasa,
Yeah. Iklan biasa. Pakai loudspeaker. Iya, iya. Ada kur paduan suara. Malam sunyi, malam putus, begitu kan? Iya, malam putus. Yeah. Malam putus, pakai stilna, haidelna, helikhana, ya gitu kan? Kalau pakai bahasa Jermannya gitu kan? Ya pakai bahasa asing juga, kan ada terjemahan bahasa Indonesianya, dia mengucapkan. Kalau gereja-gereja Protestan kan ada gereja Kristen Jawi Wetan, Jawa Timur. Iya, iya. Gereja Kristen Pasundan. Iya, iya. Gereja Kristen Jawi Tengah gitu. Nah itu kan apa tadi itu malam kudus juga diterjemahkan bahasa Jawa. Iya, iya. Dalu suci dan sebagainya gitu kan pakai bahasa Jawa gitu. Nah itu protes pejabat yang di sana, pejabat ya pejabat desa, ada kepala desa, ada RW, ada apa protes. Ini menyebarkan agama Kristen di kalangan kami kan begitu pikirannya begitu. Lalu jadi masalah lagi. Nah, itu suasana Sukabumi maksud Bapak menceritakan itu suasana yeah. Sukabumi semacam itu dari dulu juga sudah ada begitu. Oh, okay. Jadi kalau situasi film di antara film remaja yang akan terjadi interaksi antar remaja pergaulan remaja yang isinya nanti ada toleransi agama saya pikir langsung menyambut Yudi dan kawan-kawan, nah ini bagus gitu. Jadi ini naskah ini kalau dibuat akan mempunyai nilai positif gitu. Meskipun ada sesuatu yang sulit bagi saya sebagai penulis itu tidak ada bedanya kan remaja Katolik, remaja Sunda, remaja Islam, remaja Buddha, remaja Chinese, ya kalau remaja ya begitu gitu. Kalau masalahnya rebutan pacaran, gelut-gelutan, ya begitu kan pasti. Yeah. Jadi tidak, ini mah khusus gelut atau ini khusus bertengkar model Katolik kan tidak ada. Ini menangis model Islam kan ada, nangisnya nangis aja kan gitu. Yeah, yeah. Nah, gitu. Jadi, nah itu kesulitan kan sebagai penulis membedakan nanti ada semacam apa ceritanya bagaimana dan sebagainya kan tidak mungkin. Dalam cerita itu konflik saya mau sholat karena saya Islam atau saya mau ke gereja karena saya Katolik nggak ada ngomong gitu kan jadi nggak mungkin yang begitu dikeluarkan dalam film gitu kan. Nah, itu kan kesulitan padahal ada di dalam hati mereka bisa jadi begitu gitu. Nah itu kan kesulitan si penulis itu semacam itu kalau ini bukan toleransi agama mah ya tidak ada kesulitan di masa itu. Ini toleransi agama yang satu pesantren si Fatimah itu anak santri yang pesantren kita akan pakai pesantrennya Pak Wali Kota itu di bawah sana nah, Tegalga ya Tegalga pesantren Tegalga di samping di sekolah yang kita buat setting itu SMA 3 SMA Negeri jadi anak Katolik sekolah di sekolah negeri itu jarang. Saya banyak teman juga yang Katolik itu tanya sudah sekolahnya di SGMB diangkat jadi guru negeri nggak mau dari saya di komunitas saya maksudnya begitu kan. Mau diangkat jadi sekolah Katolik sekolah yang begitu. Nah, dia juga agak dekat-dekat dengan keislaman, jadi mengerti kalau si Fatimah sholat zuhur, karena di depan sekolah itu ada masjid, masjid besar sekarang. Kalau dulu maksudnya di dalam sekolah, sekarang sudah di luar, sudah menjadi diserahkan di wakafan kepada masyarakat. Jadi yang menggunakan masyarakat. Si Fatimah kalau sholat zuhur daripada jauh ke Masjid Agung, sholat di situ. Nah, kalau sudah wudhu, sholat, dan sebagainya, sholat. Si ini, karena teman akrab kan, karena geng-gengan gitu kan, geng-gengan gitu. Kalau geng-gengan yang membela si Fatimah, karena Fatimah figurnya gede-gede, gitu. Perempuannya tidak kecil
Oke, siap. Bisa silat gitu. Oke. Okay. Jadi melindungi ke si perempuan tangguh ya. Ya, perempuan tangguh. Melindungi ke si itu, maka si ini pekerjaannya dekat aja sama si Fatima. Fatima sholat di situ, di emperannya itu, di teras masjid. Duduk aja diam, sambil baca-baca mahdiah. Sering lihat. Begitu setiap hari. Setiap hari, 3 tahun. Jadi kan lama-kelamaan dia jadi akrab. Jadi akrab sekali, nyerap keislaman gitu. Ingin bertanya kepada, tolong saya berikan istilah Islam yang paling sederhana yang saya bisa menghafalnya. Apa? Oke. Okay. Kira-kira semacam itu, jadi dekatnya begitu. Oke, okay. Jadi emang dari awal mereka temenan akrab gitu. Temenan ya? Temenan akrab di sekolah. Oke, okay, siap. Nah, ini kita balik dulu ke Kak Yudi. Siap. Untuk kru dari rencana pembuatan film ini, apakah ada campur tangan dari teman-teman di Jakarta atau di luar daerah Sukabumi? Apa hanya memang teman-teman di Sukabumi aja yang menggarapnya? Ya, Sukabumi itu udah hampir semuanya full, sudah punya semuanya. Tidak mungkin lagi ke Jakarta. Dan orang Jakarta memerlukan orang Sukabumi kalau syuting. Jadi di Jakarta tuh hampir 80% teman-teman kita semua. Jadi saya mempunyai komunitas film se-Sukabumi. Di grup WA tuh kalau saya bilang, kameramennya sini, blek, udah datang. Si Anu, si Anu, karena memang sudah, ini juga rame di yang di Jakarta tuh udah pada tahu gitu. Karena memang kru dari Jakarta tuh ya kru kita juga sebetulnya. Okay. Kru dari Sukabumi yang memang lagi, nanti juga bakal hijrah ke Sukabumi. Seperti saya pasti hijrah ke Sukabumi. Cuma peralatan pastinya kita tidak punya pool dari Sukabumi, hanya ada beberapa aja dari Sukabumi. Semuanya peralatan memang sudah standar nasional, sudah standar bioskop kita menggunakannya. Tidak mungkin peralatan itu ada di Sukabumi. 30% ada di Sukabumi, 70% peralatan semua dari Jakarta. Berarti hanya memang benar-benar tambahan peralatan aja. Betul. Ya? Cuma kalau SDM ini kerja bareng oleh Sukabumi untuk Sukabumi dari Sukabumi. Ada campur tangan dari sekolah. Oke, kita tahan dulu, kita ke pemirsa dulu nih. Mungkin ada yang udah masuk pertanyaannya. Oke, kita menunggu ya sambil menunggu kita lanjut lagi.